menjadikannya atas jamin ridwan Allah dengan mahar tersebut. Saya terima nikahnya Tasya binti Ridwan Ra'af dengan mahar tersebut. Thank you.
wabarakatuh. Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, perkenanlah kami merangkai kasih sayang yang kau ciptakan di antara putra dan putri. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, acara resepsi pernikahan kedua anak saudara kami, yakni Rahmat S. Sohoda, putra dari Bapak Salim R. Sohoda dan Ibu Suprianti Saini, dengan Tasya Ridwan, putri dari Bapak Ridwan Rauf dan Ibu Salma Kuntuangan. Pada hari ini, Sabtu 15 Juli 2023, tamu undangan yang kami hormati, demi hikmatnya acara, pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dibacakan langsung oleh Bapak Imam Kelurahan Buol, kepada yang terhormat Bapak Iskandar Haji Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat wal matu'us yang saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan semoga doa kita diterima ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalam ala ibadil ladzina istafa sayyulahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul takabbir subhanallahi wa bihamdihi hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kepada mereka berdua, anak keturunan yang saleh dan saleha, yang patuh kepada kedua orang tuanya dan berguna pada nusa dan bangsa dan agama. Ridwan. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina qulubi Adam wa Hawa. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina qulubi Yusuf wa baina fi khair. Allahumma inna nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal-'afiya wa nas'aluka tamam al-'afiya wa nas'aluka shifa'a sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya istirahat. Di hadapan Bapak Ibu sekalian telah tersedia hidangan ala kadarnya yang telah disediakan oleh kedua belah pihak keluarga. Untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, disilakan untuk mencicipi hidangan. Thank you.
mengucapkan terima kasih dari kedua belah pihak keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Samsudin Kolo IMS. Untuk itu kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Bapak dan Ibu sekalian, para tamu undangan bisa hadir di tempat ini dalam rangka memberikan doa restu kepada kedua anak kami, kepada kedua mempelai calon anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya yang hadir ini kawan saya dari dapil Kedua Kubu Dia, kedua orang tua dari kedua mempelai pada pagi hari. Oleh karena itu, keluarga besar kami yang menyempatkan hadir, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan undangan sesuatu sekalian, terima kasih pula kami sampaikan kepada elektron pendukung, kepada seluruh keluarga yang berpartisipasi di dalam acara ini. Dan Bapak-Ibu sekalian, kedua keluarga menyampaikan kepada seluruh tamu undangan dan sekaligus mendoakan kiranya kembalinya dari tempat ini dapat bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua keluarga mengabadikan momen bahagia pada hari ini dalam acara foto bersama. Terima kasih.
Pernikahan bukanlah sebuah perlombaan, karena menjalin rumah tangga itu tidak mudah. Rumah tangga adalah ladang pahala bagi setiap orang yang mau bersabar dengan pasangannya. Setiap rumah tangga itu bermasalah, yang perlu diselesaikan itu masalahnya bukan rumah tangganya, dan jangan bandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang lain. Setiap rumah tangga pasti ada kesulitannya masing-masing. Karena dalam rumah tangga bukan tentang siapa yang paling baik, melainkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga,
Jangan berjanji untuk tidak saling menyakiti, tapi berjanjilah untuk bertahan, meski salah satu tersakiti. Semua bukan hanya tentang tawa, cinta pun melekat di dalamnya untuk menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bahtera rumah tangga. Hubungan percintaan yang didasari oleh keikhlasan hati, kesetiaan, dan kasih sayang akan melahirkan kebahagiaan dalam kebersamaan rumah tangga. Biarkan kita melangkah berdampingan, saling mendoakan karena itu impian kita untuk memulai kisah bahtera rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga harus selalu diperjuangkan. Menjalin biduk rumah tangga itu berarti kita harus punya cara untuk bahagia bersama dalam suka maupun duka. Terkadang terasa lelah, tapi tak boleh menyerah. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Jadi 2 hari yang lalu itu aku dikirimin parfum dari produk Farah Parfum Jakarta. Nah, Farah Parfum Jakarta ini adalah produk inspired perfume yang 99% wanginya itu persis sama kayak parfum originalnya. Nah, dia itu ada 2 varian, varian platinum yang warna hitam kayak gini dan satu lagi varian super premium yang warna putih kayak gini. Nah, bedanya yang varian platinum ini kalau aku bilang 100% sih, 100% sama kayak parfum originalnya dan wanginya itu bisa tahan sampai 24 jam kalau disemprotin di badan dan bisa tahan sampai berhari-hari kalau kita semprotin di pakaian kita dan wanginya itu jujur mewah banget. Nah, sedangkan varian yang putih kayak gini yang super premium, dia itu wanginya mirip sih kalau aku bilang, mirip kayak parfum originalnya dan dia itu bisa tahan 12 jam kalau kita semprotin di badan dan bisa tahan juga berhari-hari kalau kita semprotin di pakaiannya dan wanginya juga nggak kalah mewah dari yang varian platinum. Luar biasa. Nah, jadi buat kalian yang pengen nyobain produk dari Farah Parfum ini, bisa banget kalian beli atau kalian bisa cek Instagramnya di @farahparfumjkt. Thank you. Thank you.
Terima kasih.